Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini, satu hari bulan September, kita sudah pun menyambut Hari Malaysia. Hari Sabah juga disambut pada tahun ini buat kali pertama diadakan Hari Sabah disambut. Okey, baik. Bekas Perdana Menteri perlu henti tuduh-menuduh. Itu kata Rais Yatim yang dilaporkan di birharian.com.my. Saya setuju. Sudah-sudahlah bekas-bekas Perdana Menteri dan Perdana Menteri perlulah untuk berhenti tuduh-menduduh. Itu kata Rais Yatim. Tapi yang paling teruk sekarang ini, bekas-bekas Perdana Menteri pula yang duk nak sibuk hal kerajaan. Yang menghairankan ialah, kenapakah waktu mereka jadi Perdana Menteri tak pula dibuat apa yang mereka dakwa yang perlu dibuat sekarang ini? Kenapa ketika mereka jadi Perdana Menteri tak buat? Sekarang baru sibuk nak usahakan supaya itu dibuat. Dulu tak nak buat. Seorang veteran politik, Rais Yatim, siapa tak kenal dengan veteran politik Malaysia ini. Beliau menasihati supaya mereka yang sudah pernah dilantik sebagai Perdana Menteri supaya berhentilah serangan berupa tuduh-menuduh. Sebaliknya lebih baik duduklah semeja, katanya. Itu antara saranan daripada bekas yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Rais Yatim dengan mengambil semangat sambutan Hari Kebangsaan ke-66 pada hari ini. Tegasnya, langkah itu adalah satu perkara yang mustahak supaya masing-masing dapat mengerahkan buah fikiran serta pengalaman sambil muhasabah memikirkan apa yang perlu dilakukan demi kepentingan rakyat. Katanya, mulai hari ini, sempena merdeka 66 tahun kerajaan, khasnya Perdana Menteri wajib wujudkan implementasi dasar ekonomi yang benar dan jelas. Benar, jelas dan berkesan bagi membantu rakyat dalam memperoleh makanan mampu untuk keluarga, kata beliau. Tambahnya lagi, berhenti tuduh-menuduh pimpinan dulu. Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, tidak lama lagi juga akan jadi orang dulu yang al-soren, katanya. Semua PM akan jadi PM past midnight, selepas tengah malam. Jadi, semua bekas PM wajib duduk semeja, minum teh tarik. Cari idea muhabah, kita semua ada silap dan semua ada natijah jasa, katanya menerusi akaun Facebooknya pada hari ini. Selain daripada itu, bekas menteri itu juga mengesyorkan kepada pimpinan kerajaan sekarang yang diterajui oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim supaya membabitkan sama ada blok pembangkang dalam mesyuarat pelaksanaan projek negara. Pada masa yang sama, Rais Yatim juga menyarankan agar diasingkan kuasa parlimen dari kuasa eksekutif seperti yang pernah dicanangkan oleh Anwar ketika menjadi ketua pembangkang 11 bulan yang lalu. Katanya, kedudukan peguam negara turut perlu diasingkan sebagai penasihat undang-undang dari fungsi ketua pendakwaan, katanya lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya setuju dengan apa yang dikata oleh Rais Yatim ini berkenaan dengan bekas Perdana Menteri yang masih lagi nak cuba tuduh-menuduh, nak tuduh ini, nak tuduh itu. Kan lebih baik untuk mereka muhasabah diri dan selepas itu duduk semeja dengan baik. Dengan cara yang baik, duduk semeja berbincang dengan Perdana Menteri sekarang ini untuk kemajuan negara, untuk dapat membantu rakyat. Bukan nak sibuk terus berpolitik, nak cuba untuk rampas kerajaan, nak cuba untuk buktikan bahawa itu ini dan sebagainya. Okey, jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Berita ini daripada biharian.com.my 31 Ogos 2023. Bekas, Perdana Menteri henti tuduh-menuduh, kata Rais Yatim. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ya beda bedu, ya beda bedu, kecewa lagi-lah geng-geng penebuk atap kali ini. Kecewalah lagi, ya beda bedu. Itu
tajuk daripada sabudin.com.net ditulis oleh Sabudin Husin. Ya, bedah bedu. Tak nampaknya melepas lagi lah. Di sebalik desakan masih kedengaran supaya mahukan meletak jawatan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, nampaknya bertegas enggan tunduk kepada apa jua tekanan. Katanya pihak yang ingin menjatuhkannya perlu menunggu 3 tahun akan datang ketika masa pemilihan UMNO diadakan. Zahid Hamidi yang juga adalah timbalan Perdana Menteri berkata pihak terbabit haruslah menghormati sistem demokrasi dalam parti sekiranya mahu berhasrat menukar kepimpinannya. Menurut beliau, ketika ini ada suara mendesak kepimpinan parti ditukar. Namun pada masa yang sama, ada pihak lain yang pula menyokongnya seperti yang disuarakan dalam Solidariti Wanita UMNO yang mempertahankan Presiden UMNO yang diadakan di Ibu Negara pada semalam, iaitu pada ketika sebelum artikel ini dikeluarkan. Katanya tetapi kalau berhajat sama ada orang dalam yang dipengaruhi oleh orang luar untuk menukar kepimpinan, maka tunggulah UMNO mengadakan pemilihan semula. 3 tahun akan datang. Itu katanya selepas beliau merasmikan sebuah program di Johor Bahru. Dengan kenyataan itu, atau lebih tepat penegasan itu, bermakna Zahid Hamidi tidak sesekali akan berundur daripada jawatannya. Biar apapun, biar apa dan bagaimana sekalipun desakan yang timbul, keputusan PRN 6 negeri baru-baru ini yang disifatkan sebagai tamparan kedua kepada UMNO selepas keputusan PRU. Keputusan PRU yang lalu itu disifatkan sebagai tamparan kedua yang paling teruklah dalam UMNO. Kerana UMNO, ya memang betul, UMNO kalah teruk. UMNO kalah teruk ketika PRN yang lalu. Daripada 100 lebih yang mereka ikut bertanding, hanya berapa saja yang mereka menang? 18 agaknya kalau tak silap saya. Jadi memang teruklah. Tapi ia jelas tidak mampu menggoncang kedudukan Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Beliau akan terus mempertahankan jawatannya sehingga habis penggal. Malah seolah-olah mencabar jika ada pihak yang mau menjatuhkannya agar berlawan dengannya dalam pemilihan UMNO untuk 3 tahun yang akan datang. Dalam senario ini, kalau kita perhatikan, yang kuat mendesak Zahid Hamidi agar berundur bukanlah daripada kalangan dalam kepimpinan UMNO. Mereka di dalam UMNO, terutama kepimpinan tertinggi, boleh dikatakan masih solid berdiri bersama dengan menyokong kepimpinannya. Yang kuat mendesak adalah mereka yang berada di luar UMNO, bukan entiti dalam kepimpinan, dan seseorang dua dalam UMNO baru-baru ini yang telah dilucutkan jawatan daripada JLC. Maksud desakan itu adalah jelas, yaitu apabila Zahid Hamidi berjaya diundurkan, ia seterusnya digunakan untuk menggugat kedudukan Anwar Ibrahim dengan cara membawa UMNO keluar dari kerajaan perpaduan. Mudah kata, agenda mendesak Zahid Hamidi berundur adalah agenda penebuk-penebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan dan mewujudkan sebuah kerajaan baru yang lain. Siapa kerajaan baru itu tentulah sudah boleh dijangka dengan mudah oleh kita semua. Mahukah kita si gagal jadi presiden menjadi Perdana Menteri sekali lagi? Aduh, siapa itu? Tetapi dengan penegasan Zahid Hamidi tidak sesekali akan berundur, malah memberi bayangan akan mempertahankan lagi jawatannya dalam pemilihan UMNO 3 tahun akan datang,
maka kecewa dan kecundang lagilah geng-geng impian daripada geng-geng penebuk atap tersebut. Ya, beda-beda. Yang penting kekalkan Anwar sehingga habis penggal. Nak jatuhkan kerajaan, tunggu PRU 16 akan datang. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 26 Julai 2023. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan 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 subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.